Selepas single dan drama Satukan Rasa, Siti Nurdiana memaklumkan belum ada projek lain akan kembali menggandingkan dirinya dengan Kai Bahar. Penyanyi wanita popular Duit No, anugerah bintang popular BH ke-32 itu bagaimanapun berkata, dia sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan Kai jika ada permintaan untuknya berbuat demikian. Setakat ini, memang belum ada perancangan lain yang memerlukan kami bekerjasama. Jika ada permintaan untuk saya berduet atau berlakon dengannya lagi, saya tiada masalah untuk menjayakannya. Cuma, selepas ini kami difahamkan akan sama-sama terbabit dengan penggambaran telefilm Satukan Rasa untuk edisi raya, kata penyanyi yang mesra disapa Nana itu ketika ditemui pada majlis anjuran penaja bersama ABTBH32, Duit No, di sini. Ujar Nana, selagi peminat tidak bosan dengan kerjasama mereka, pasti akan ada lagi projek membabitkan kedua-duanya pada masa akan datang. Kami juga sudah boleh dikatakan serasi, sejak 3 tahun lalu. Pada masa sama, bimbang juga kalau ada yang sudah muak dengan gandingan saya bersama Hai. Bagaimanapun, sehingga kini peminat nampaknya menyukai kerjasama atau gandingan kami berdua, kata penyanyi terus mencintai itu. Ditanya mengenai sikap Hai yang dilihat begitu baik dengannya, Nana berkata, penyanyi Lulu itu juga bersikap sedemikian dengan orang lain juga. Dia, sweet, bukan dengan saya sahaja, malah bersama orang lain juga. Dia pula memang lelaki yang budiman, katanya.